Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, inilah diantara hal baik yang dipuji dari negeri yang berkah ini insya Allah, yaitu adanya orang-orang baik yang kemudian menyedekahkan harta-harta mereka demi kemaslahatan dan kebaikan kaum muslimin. Di antara hal baik yang ada adalah terutama di musim panas seperti ini, adanya para donatur-donatur, orang-orang baik yang membagi-bagikan air minum kepada kaum muslimin setelah kembali dari melaksanakan sholat di siang hari, sholat zuhur ataupun sholat asar, dengan kondisi cuaca yang sangat panas. Dari Masjidil Haram mereka kemudian berjalan dan Alhamdulillah menemukan di pinggiran jalan adanya orang-orang yang membagikan air yang sangat, air dingin yang kemudian menghilangkan dahaga mereka. Dan ini termasuk sedekah yang paling afdal disebutkan oleh para ulama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kondisi penduduk neraka yang meminta minuman kepada penduduk surga. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, penduduk neraka memanggil penduduk surga agar berikanlah kepada kami sedikit air atau makanan, sedikit makanan yang Allah rezekikan kepada kalian. Tapi kemudian penduduk surga mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan keduanya kepada orang-orang kafir. Dari sini sebagian para ulama kita mengatakan bahwa di antara sedekah yang paling afdal itu adalah air. Dan Syekh Al-Bani rahimahullahu ta'ala menghasankan hadis di mana Nabi SAW mengatakan di antara sedekah yang paling besar pahalanya adalah memberikan minum kepada orang, memberikan minum, membagikan dan memberikan minum kepada orang yang membutuhkan minuman. Masya Allah, semoga ini menjadi sesuatu yang berkah dan ini menunjukkan kebaikan yang ada di negeri ini. Masya Allah, Makkah Al Mukarramah pada hari ini, yaitu hari Kamis ya, pada hari ini hari Kamis di bulan Syawal 1443 Hijriah. Soft-soft sudah diberikan dan diatur air.